pengurus lingkungan jemaat GKI Selat Lingkungan 3, kami sampaikan dan selamat datang, selamat bertemu dalam ibadah atau kebaktian SPPR dan SPB gabungan di tempat Bapak Simpei, Ibu Cing, dan Ibu Madelena SKM. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada sidang jemaat yang telah datang kepada ke rumah kami dalam rangka kebaktian gabungan SPB dan SPPR, dan terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Francisca S. Bangas yang telah melayani kita pada sore hari ini. Adapun pokok doa, terutama doa pada saya minta anak saya yang Kristen ini sudah berlanjut umur tapi jodoh belum ada. Tolong didoa. Enak sangit, Mama. Dan untuk kedua, anak saya Miko Dewi Budianto sudah berkeluarga, ada punya anak dua, tolong didoakan sekarang bekerja di PT Kahayan Lestari di Desa Garong sebagai tenaga sukariti, untuk diberi ketabahan dalam menjalankan pekerjaannya. Didoakan juga kepada suami saya Simpe. Kita sembahyang enak pi. Ngat kau nampaya hari ulu. Mengat supaya anu suami saya apa itu mendekatkan diri dengan Tuhan. Lepilah, lepangitlah. Ini hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Thank you.
dan aku saya hello aku mengingat-ingat bahwa tata negara itu kian menyebut hikmat kebijakan kuah. Berarti kata hikmat itu kan kata dia memang luar biasa kelakuan anak mah terbaru. Tanya itu luar biasa kata hikmat itu. Kan. Berarti kata dia barak hatala hatala. Nah, namun aku memikir aku perbaru di terakhir indah. Te anugerah hikmat itu merupakan ide anugerah para hatala. Nah, itah tu dari hikmat. Nah, hatala itu mendengar akan itah kepintar harati kelakuan bapak. Kepintar harati sehingga itah te tahu memikir nara yang pin ketulah bidika. Dan aku memikir, nah, hikmat di para hatala te anugerah. Nah, sehingga ada tekan aku tadi mengkadarkan metodika Bapak Dewi bahwa aku tukar membelum bagi PHB. Jadi anak tu dari bank aja deh aku yang suruh. Anak tu nak Padayan. Buah aku tu sari tu cakap belum bagi PHB itu. Tu sari tu belum. Nah, jitu nak aku kira mereka DJ hikmat mah hikmat. Berhatala te kan ide karunia ide akan tu seharusnya te aku tu jadi tuan rehelo abih hatala kan tapi kuah masih hindai tu kuah tege gitu kau sayu tu jute lo kuah nah, makanya akan nampara beraku haban lelo 2015 te baru pedeng anu kena pedeng drop PHB jika na bihente dia ikar PHB arate pada ya. Ya ikai bari hatu e na SPB lingkungan telo e tempara ke de tanok ka de Nelson ka medik ke gitar ke tebihin to barong ka tege kare ngarara tena den ba kare ambon ka ni kan umba ke nyanyi jadi ke te keliling mo nyanyi ngaju ngawak sinde eka kalu mate ka lu ka kawin ngaju ngawak ke te kan sampai ke pulau pisau perang raya ke te nanti tamparan jadi te. Nah, sehingga aku mengkemek te aku te beri gas. Nah, beri gas. Nah, akhirnya te kan Ibu Francisca dengan Ibu anu Estelia di Jenewa te jadi babi dai. Kejerian. Nah, jadi akhirnya te jadi PHB te jadi hatu babi dai anu ara. Ai bihin ku Ibu Francisca nah padahal tu iko jadi nyanyi ku. Mepeluk ke aja tege bani ku kan sehingga ike tenang para bih te menyanyi metu ratau lagu anu de penebus dosa te ingat ku lagu ite te penebus dosa aja ini tadi ibu steli dengan Francisca menyanyi ku kira dia te ya no je tau ku anu gambaran ni maksudnya gambaran hikmat te terima kasih. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu kepada Kristus Yesus. Amin. Amin. Selamat sore kepada selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf.